Assalamualaikum, welcome back to my channel Widya Elvia. Oke, kali ini aku kembali lagi karena udah lama banget gak bikin video. Dan kali ini beda banget sama video-video yang lain, karena kali ini aku mau nge-review satu produk yang lagi booming banget. Kalian pasti tahu produk dari Safi. Ya, karena banyak banget teman-teman minta aku nge-review produk ini. Jadi aku turutin permintaan teman-teman. Nah, ini tuh cocok untuk umur 20-30 tahun. Banyak banget dari kalian yang minta aku buat nge-review produk ini. Jadi ini ada 4 produk dari Safi. Sebenarnya banyak sih, cuman aku mau nge-review 4 ini. Dan sebelumnya jangan lupa subscribe dulu channel Widya Elvia dan comment and like dan share ke teman-teman kalian. Siapa tahu video aku bisa bermanfaat buat teman-teman yang lagi cari skincare yang cocok untuk kulit kalian. Jadi Safi itu adalah produk dari Malaysia yang sudah 2 tahun ada di Indonesia. Produk ini benar-benar alami dan halal karena dia terbuat dari habatus sauda. Teman-teman pasti tahu dong habatus sauda. Habatus sauda itu sebuah herbal yang mana dia tuh terkenal sejak nenek moyang kita, yang mana dia berguna untuk semua jenis penyakit, untuk obat semua penyakit, dan ini bermanfaat banget untuk kesehatan kulit wajah. Langsung aja aku mau langsung review dari produk Safi. Yang pertama ini ada make up remover. Jadi ini tuh semacam kayak penghapus make up gitu. Ini aku kan udah make up nih, mau aku hapus. Jadi aku bacain dulu nih ya. Safi with expert purifying make remover adalah pembersih make up berbahan dasar air yang lembut dan kandungan habatus sauda, oxywide, dan teknologi micellar water. Jadi habatus sauda nih, aku jelasin dulu ya habatus sauda itu apa. Habatus sauda dikenal sebagai seed of blessing yang sejak ratusan tahun lalu dipercaya sebagai obat untuk segala jenis penyakit, ya kan, yang tadi aku bilang itu. Karena habatus sauda itu emang bener-bener dari zaman dulu tuh dipercaya untuk untuk obat dari segala macam penyakit gitu. Dan terus antioksidan dalam habatus sauda membantu melindungi kulit dari paparan radikal bebas, memelihara kulit sehatmu agar tampak segar dan cerah. Nah, kalian pasti ngerti deh kenapa Safi ini emang bener-bener lagi nge-booming, dan emang bener-bener sekarang tuh lagi emang bener-bener bagus banget karena dia tuh mengandung habatus sauda, bagus banget. Dan satu-satunya produk yang baru aku tahu sih ya yang mengandung habatus sauda tuh baru Safi ini. Dan namanya juga Safi, dan Safi itu bisa dari bahasa Arab ya. Saf itu bisa berarti obat dari Shifa gitu. Dan oke, langsung aja aku mau pakai make up removernya. Di sini aku mau pakai kapas. Oke, langsung aja kayak biasa ya pakainya. Cukup tuangkan pada kapas secukupnya. Coba nih, aku mau ngapus lipstik dulu. Oh my god, langsung nempel. Wow. Ini hebat banget sih, ini langsung nempel sekali usap tadi. Gila kan? Aku baru nemuin ini ada apa namanya makeup remover yang bener-bener bisa menghapus makeup dalam sekali usap. Aduh, susah banget sih ngomongnya. Ini coba aku ngusap alis. Jangan kaget ya, alis aku botak guys. Tuh kan, langsung keangkat. Oh my god. Dan bedak aku juga langsung keangkat. Oke, kita hapus setengah dulu. Aku mau ganti kapas karena kapas ini sudah
sangat kotor. Tuangkan secukupnya. Oh ya, jangan lupa kalian yang hapus makeup itu dari bawah ke atas, karena kalau kalian terus-menerus dari atas ke bawah, ini bisa buat kulit kalian kendor. Jadi lebih baiknya kita dari bawah ke atas biar kulit kita terasa kencang. Ih, sumpah ini ngangkat banget, enak banget. Terus pas dipakainya juga seger dan apa namanya, nggak bikin kulit kita tuh perih atau gimana gitu. Wow, mantep banget guys. Kalian harus coba ini, coba. Apalagi yang suka banget make up, jangan lupa kalian harus bersihin muka kalian. Gila, keangkat semua. Keangkat semua. Keren banget kan ini. Keangkat semua. Keren banget kan ini, keangkat semua. Dan hebatnya lagi, dia cuman butuh 2 kapas aja udah bersih banget muka aku. Biasanya aku kalau ngapus makeup itu pakai makeup remover yang lain itu biasanya sampai 4 atau 5 kapas gitu, karena emang bener-bener nggak ngangkat secara apa ya, mendalam gitu. Ini kok 2 aja udah bersih, udah nggak ada lipstik, udah nggak ada alis dan lain sebagainya. Ini aku tanpa makeup ya guys, kayak gini. Pokoknya aku suka banget sama makeup remover dari Safi ini. Thank you Safi, kamu udah ngerilis satu produk yang bener-bener aku cari selama ini. Karena aku tuh suka banget makeup, jadi ini tuh sangat bermanfaat banget buat aku. Terima kasih. Dan selanjutnya di sini ada Safi cleanser dan toner. Jadi ini 2-in-1 gitu. Ini tuh untuk pembersih wajah 2 aksi, pembersih wajah gel yang mudah dibilas. Ini mengandung ester habatus sauda dan oxywat. Jadi yang hampir mirip kayak tadi sih ya, pasti ada habatus sauda. Dan ini tuh wangi banget. Ini aku pakai makeup remover yang ini tuh wangi banget. Dan wanginya itu hampir sama, wanginya tuh hampir sama sama semua. Oke, langsung aja aku mau coba ini. Oh, jadi ini tuh kayak ada biji-bijinya gitu loh di dalamnya tuh. Lihat. Kayak ada biji-biji apa gitu. Membantu melembabkan, melembutkan dan mengandung antioksidan. Oh, jadi ini tuh biji bunga matahari, minyak biji bunga matahari. Oh, gitu-gitu. Nah, cara pakainya kalian tinggal pompa aja secukupnya, terus kalian langsung kemukain semua gini. Gila, ini wangi banget sih. Langsung ke muka sambil dipijit-pijit pelan. Wow. Oh, jadi kok ada rasa dingin-dingin gimana gitu? Jadi ini tuh kayak ada ekstra eskulin gitu, kayak tau gak sih minyak wangi eskulin yang kalau dituangin di tangan tuh rasanya dingin-dingin gimana gitu? Nah, ini tuh rasanya kayak gitu, sama percis. Nah, setelah kalian pijit-pijit di muka kayak gini, kalian langsung bilas aja. Dan aku mau bilas dulu ya ke kamar mandi. Kalian tunggu di sini, jangan kemana-mana, karena kalau aku cuci muka di sini nanti kasur aku basah. Oke, tunggu ya. Tara! Dan ini aku udah bilas muka aku pakai air, dan hasilnya subhanallah, ini masih banget, masih kerasa dingin banget yang tadi kayak ekstrak-ekstrak mint gitu dari si Oxy White ini. Mungkin
Aku suka banget karena ini tuh bikin kulit kita rileks, sejuk, plus apa ya, kenyal gitu. Jadi si cleanser ini tuh kayak ngangkat kotoran sisa make up gitu. Waduh, aku suka banget sih sama produk Safi ini karena bener-bener ini bikin muka aku tuh jadi lembut, kenyal gitu. Wah. Oke, okay, next, selanjutnya di sini ada deep exfoliator. Jadi ini tuh semacam kayak ada scrubnya gitu. Fungsinya ini untuk membersihkan wajah dengan scrub yang lembut, diformulasikan dengan pH seimbang dan cocok untuk semua jenis kulit, mengandung ekstrak habatus sauda, teknologi oxy white, serta scrub biji apricot. Kalian tahu biji apricot? Aku sih nggak tahu ya. Yang tahu bisa komen di bawah. Jadi ya gitulah, biji apricot, nggak tahu gimana. Mungkin di Malaysia kali ya ada namanya buah apricot. Atau di Indonesia juga ada, cuman aku nggak tahu namanya. Terus juga ini kegunaannya untuk mengangkat sel kulit mati dan membersihkan bintik hitam tanpa merusak kulit. Wah, keren banget kan. Terus yang selanjutnya bisa membersihkan kotoran dan sembung. Jadi kayak apa ya, komedo-komedo. Aduh, susah banget sih. Komedo-komedo yang ada di wajah, terutama di bagian hidung. Kalau aku sih banyak banget ya. Enggak banget sih, banyak gitu. Yang terperangkap di dalam pori-pori secara optimal. Jadi sebum tuh kayak komedo yang terperangkap di dalam pori-pori. Jadi sini buat kalian yang suka nyelototin gini, sekarang jangan khawatir karena Safi di sini ada deep exfoliator. Ini tuh bisa buat ngangkat sebum kalian. Oke, cara pakainya hampir sama sih ya. Kalian cukup tuangin aja di telapak tangan kalian. Secukupnya. Lalu ini aku masih agak basah sih ya, langsung aja kalian baurin ke wajah kalian sambil dipijit-pijit, memutar juga bisa, pijit-pijit lembut. Sumpah ini wangi banget. Aku suka banget sama produk ini. So, hijab aku jadi kotor. Tapi tak apalah demi kalian, guys. Ini wangi banget dan scrub. Dan yang lebih aku suka banget, ini tuh scrubnya bener-bener gak bikin kulit sakit. Jadi aku tuh pernah pakai produk scrub gitu, pembersih wajah yang ada scrubnya gitu. Tapi kok di muka sakit, karena bener scrubnya tuh kasar gitu, buat kulit setipis aku tuh sakit. Sedangkan kulit aku tuh tipis banget. Tapi ini bener-bener gak sakit loh. Dan ini pakai sedikit aja. Jadi dia tuh enggak berbusa banget. Enggak berbusa banget dan apa ya? Tapi enggak kering gitu. Jadi kadang ada kan scrub yang kalau dibaurin atau diaplikasiin ke wajah enggak ada kayak busa. Bukan busa, apa ya ini tuh namanya? Kayak sup gitulah. Oke, kalian bisa gosok-gosok manja di sekitar hidung yang banyak komedonya, karena aku tuh banyak banget komedonya. Oke, karena ini udah agak hilang si scrubnya, jadi aku mau bilas, karena jangan terlalu lama nyekrab wajah, gak bagus juga karena kulit kita tuh tipis, takutnya dia luka gitu ya, terluka kayak hati. Oke, tunggu dulu ya, aku mau cuci muka. Oke, finish. Ini aku udah cuci muka dan lagi-lagi
muka aku tuh lembut banget. Dan komedo yang ada di sini tuh keangkat semua. Keren banget kan? Aku tuh banyak banget komedonya di sini. Dan ini bener-bener keangkat. Bener-bener ini aku gak bohong, aku nge-review. Aku gak endorse, aku emang bener-bener nge-review produk Safi. Dan kayaknya aku bakal pakai produk ini seterusnya, insya Allah. Dan kalian bisa tahu sendiri, kalian bisa nilai sendiri gimana hasilnya dari setelah aku nge-review produk ini di depan kalian langsung. Dan ini hasilnya benar-benar lembut banget, kulit aku kenyal banget gitu. Lihat. Ya ampun, aku suka banget deh. Kenyal banget gitu, kayak squishy. Enggak juga sih. Nah, oke, selanjutnya finally ini yang terakhir dari Safi Purifying Cleanser. Jadi ini tuh cuci muka biasa sih, pembersih wajah biasa yang kalau dipakainya tuh kita basahin muka kita terlebih dahulu gitu. Nggak kayak tadi kan, yang tadi tuh yang kalau yang ini tuh dalam keadaan muka kering. Jadi setelah pakai make up remover, setelah itu pakai ini. Kalau ini tuh pembersih wajah, dan aku tuh udah pakai ini dari kemarin, dan emang ini tuh bener-bener enak banget dipakainya. Oke, kita baca dulu keterangannya di sini ya. Safi with Expert Purifying Cleanser adalah pembersih wajah dengan busa yang lembut. Apa benar? Diperkaya ekstrak habatus sauda dan teknologi oxy white. Jadi habatus sauda dan oxy white itu kayak papa mama ya, nggak bisa dipisahin gitu. Dan ini ada fungsinya, ada kegunaannya, ada manfaatnya. Manfaatnya untuk membersihkan debu dan kotoran yang menyumbat pori-pori. Nah, yang debu dan kotoran itu tuh biasanya yang bisa menyebabkan jerawat. Jadi bukan karena makan kacang atau makan coklat kalian bisa jerawatan. Emang sih ada beberapa orang yang ketika makan kacang atau coklat itu langsung jerawatan. Tapi sebenarnya bukan kacangnya loh ya, tapi itu minyaknya, minyak dari si kacang itu yang bikin jerawat. Terus selanjutnya membersihkan sisa make up dengan seksama, terus membantu menjaga kelembapan kulit wajah dan cocok untuk semua jenis kulit. Oke, terakhir kita coba ini. Jadi ini before aku pakai ini ya, katanya ini busanya lembut. Coba kita coba setelah pakai ini, muka aku jadi lembut apa enggak? Tapi ini tuh udah lembut tuh dari produk-produk yang ketiga tadi. Oke, tunggu di sini karena ini nggak bisa di review depan kalian. Finally aku udah pakai si cleansernya dari Safi ini, dan ini masih basah. Dan kalian bisa lihat sendiri, bisa nilai sendiri gimana muka aku setelah aku pakai cleansernya Safi ini. Emang bener-bener ini tuh bikin kulit kita tuh cerah seketika gitu. Ini tuh bener-bener ya, ini cerah banget. Bukan banget sih ya, emang rada cerah dari sebelumnya aku sebelum cuci muka gitu. Dan ini bener-bener enggak over soap, enggak over busanya, enggak over. Karena apa, ini tuh enggak ada gelembung-gelembung yang gede-gede itu loh. Gelembung apa ya, kalau cuci muka yang merek lain mungkin si busanya itu banyak banget terus gede-gede gitu, enggak gelembung. Kalau ini tuh enggak, emang busanya banyak tapi halus, bener-bener halus. Jadi kayak apa ya, kayak salju. Kok salju sih? Kayak salju yang di kartun-kartun itu, kalau dipegang tuh kayak bisa dipegang. Gimana sih, aku susah ngejelasinnya. Kalian harus coba pokoknya. Aku gak bisa ungkapin dengan kata-kata, karena ini tuh bener-bener enak banget cuci mukanya. Dan ini hasilnya. So, finish aku pakai semua produk rangkaian. Gak semua sih ya, beberapa rangkaian dari Safi Expert ini. Buat kalian yang mau coba, kalian bisa cari di Guardian juga ada, atau di All Shop, atau kalian bisa langsung cek kontak. Aku akan kasih kontaknya di description box. Jadi di situ ada penjual All Shop yang
ngejual ini, ngejual Safi. So, penilaian aku untuk produk ini aku kasih nilai 9,9. Ya ampun, aku suka banget sama produk ini karena bener-bener ini tuh enggak bikin kulit aku kering. Jadi setelah cuci muka yang tadi, yang ini, yang cleansernya, jadi kulit aku tuh enggak kering, tetap lembab, kenyal, walaupun emang airnya udah ngeresep, nyerap di muka, tapi tetap muka aku enggak kering kan. Itu wow banget gitu bagi aku yang kulitnya itu normal cenderung kering, tetap lembab dan cerah ini. So, ini aku bikin video pakai kamera HP dan ini enggak ada lighting dari lampu lighting sama sekali. Ini aku pure asli dari cahaya ilahi. Enggak dari ini. Ini dari cahaya kamar aku, dari cahaya luar. Jadi ini benar-benar enggak ada settingan lighting atau apapun. So, buat kalian yang mau coba produk ini, semoga cocok. Dan jangan lupa like, komen video aku. Jangan lupa subscribe juga. Dan jangan lupa dan komen di bawah setelah ini aku harus review produk apa lagi. Oke, makasih udah luangin waktunya buat nonton video aku. Selamat menjalankan aktivitas dan see you next time. Bye-bye. Assalamualaikum.